Sahabatku semua, kali ini Mr. Akang akan berbagi kepada kalian semua tentang filosofi kopi. Ternyata kopi yang selama ini kita minum setiap pagi, bahkan terkala datangnya siang, menyambut datangnya malam di sore hari, bahkan ketika larut malam gelap gulita, kita menggelapkan dengan menikmati hitamnya kopi. Luar biasa. Ternyata kopi bukan hanya menghilangkan rasa ngantuk, tetapi ada beberapa manfaat daripada kopi. Antara lain, kopi menjaga kesehatan jantung. Kemudian, kopi mempertahankan berat badan secara ideal. Dan kopi bisa mengurangi resiko diabetes. Kopi juga menjaga kesehatan otak kita. Dan kopi bisa menjaga kesehatan organ hati. Selain itu, kopi juga bisa mengurangi resiko kanker. Dan tak kalah penting bahwa kopi juga bisa mengurangi resiko batu empedu. Nah, kawan-kawanku semua, luar biasa bukan? Bahwa ternyata yang selama ini kita nikmati di pagi hari, menjelang aktivitas kita, kita selalu melakukan kopi morning. Dan ternyata di balik itu semua ada beberapa manfaat yang harus kita ambil hikmahnya. Maka filosofi kopi kali ini kita ambil. Kita harus selalu menjaga kesehatan jantung kita. Kita pertahankan berat ideal badan kita. Kita kurangi resiko diabetes dari diri kita. Kemudian kita harus selalu menjaga kesehatan otak kita. Dan ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan organ hati. Dan kita harus menjaga diri kita agar tidak terkena resiko kanker dan tidak terkena batu empedu. Yes, jangan lupa pagi ngopi, siang ngopi, malam kopi. Mudah-mudahan dengan kopi bisa menyelesaikan perkara, termasuk perkara cinta. Kopi hitam, kopi pahit, kopi manis. Yang jelas, nyok kita ngopi. Jangan lupa, kopi, kopi.